tidak saya Zena Karanasidran, tentunya hanya di Jua Hijau. Zena Fukita Oruji, Oruji. Yajaderen ne momen ne noreye. Flow jam 아니면 dance, 너 그냥 내 몸을 맡기면 돼. 겁내지 말하는 가리면 돼. Nah, mungkin teman-teman hijabers yang ada di rumah juga penasaran kita lagi ada di mana sih sekarang, kayaknya wifi udah epic banget ya, jadi seru ya. Iya, hari ini kita lagi ada di Galeri Indonesia Kaya, Grand Indonesia West Mall, lantai 8. Jadi kalau aku orang Indonesia wajib kesini karena bagus banget. Anyway kan hari ini kan temanya lagi epic loh. Biasanya kan kalau teman-teman hijabers tuh kalau dengar kata-kata epic tuh kayak sepertinya tua banget gitu ya. Tapi kali ini kita mau ngebahas gimana caranya si ethnic look ini tampilannya bisa tetap modern, stylish, dipakai untuk hijabers. Makanya nanti kita, seperti biasa, kita akan ada segmen fashion review. Terus yang paling seru pasti ditunggu-tunggu sama teman-teman semua adalah fashion battle. Nah, sama kita seperti biasa kita akan nge-battle. Iya. Terus juga nanti ada segmen di Creative Corner. Nanti kalau misalnya teman-teman hijabers mau cari-cari handmade aksesoris, itu nanti kita ada liputannya omah aksesoris batik. Sama satu lagi ada lagi nih segmen meet the designernya. Oh iya, profil designernya nih soalnya kebeneran kesukaan aku nih. Ada Norma Hauri. Seru banget pokoknya. Terus deh ngomong-ngomong soal etnik, mungkin kita bahas dulu kali ya. Etnik itu apa sih sebenarnya? Kenapa ada kriteria etnik fashion gitu? Dan etnik itu gak cuma di Indonesia doang gitu, tapi seluruh dunia itu punya etnik sendiri, punya. Betul ya. Nah kalau Indonesia kan biasanya orang lebih kenal batik gitu kan. Nah batiknya di Indonesia juga macam-macam. Beraneka ragam. Jadi kalau misalnya kita mau sedikit melihat gitu, udah pindah dari kota sini ke kota yang lain itu apa ya, kayak tatanya udah beda sendiri, warna-warnanya beda, gambarnya juga beda. Dan itu yang kayaknya lagi dari Indonesia, batik atau songket atau tenun itu banyak mereka itu yang memang ada ceritanya, jadi ada filosofinya. Iya benar, gambar batiknya itu gambar songketnya dari Indonesia. Jadi memang etnik tuh luas sih sebenarnya gitu, nggak hanya lebih ke kain tradisionalnya aja, tapi juga bisa ke aksesorisnya juga gitu. Tapi mungkin definisi etnik secara generalnya adalah fashion yang merepresentasikan suatu daerah gitu, suatu etnis tertentu itu sih. Nah tapi makin perkembangan zaman, makin perkembangan fashion, desainer juga makin banyak yang anak-anak muda yang mulai berkarya gitu, dan mereka ini banyak sekali, nggak cuma Indonesia doang, banyak yang memodernisasikan si etnik tadi. Benar. Kayak kamu sekarang pakai kan? Ya kan padahal pakai batik, cuman kan dijadiin top gitu. Kamu juga pasti pakai. Jadi kan bisa kelihatan gitu kan bahwa sebenarnya batik ini bisa kita mix and match dengan berbagai gaya gitu. Nah, teman-teman hijabers pasti penasaran kayak apa kira-kira fashion review dari kita pada episode kali ini. Kita